Presiden Assisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati tuan rumah, kawan ahli Parlimen Permata Empau dan juga ahli Dewan Negeri Kajang, rangkap Ketua Pembangkang di Parlimen Malaysia, Yang Berhormat Senator Dr. Muhammad Nur Manuti, Pengerusi Biro Pemantapan dan Pemahaman Agama Parti Keadilan Rakyat, para pimpinan Parti Keadilan, para pejuang kebenaran dan keadilan, semua tetamu yang hadir, para ilmuwan, sarjana, alim ulama, adik-adik, saudara-saudari yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini seperti biasa malam Jumaat kita berhimpun, kita mengenang dan bertukar-tukar fikiran. Tetapi pada malam ini, sempena dengan perginya seorang tokoh gerakan Islam di negara Mesir, iaitu Sheikh Muhammad Mahdi Akif, yang tidak asing lagi di kalangan kita. Dan malam ini kita bersama dengan Yang Berhormat Dr. Muhammad Nur Manuti untuk mengenang, memperkenalkan dan juga untuk kita sama-sama mengambil ibrah sejarah panjang perjalanan seorang tokoh gerakan dalam menghadapi cabaran dan tribulasi. Mudah-mudahan kita terinspirasi, kita mendapat semangat daripada apa yang beliau lalui itu. Dan oleh kerana ruang masa terbatas, saya terus mempersilakan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan ucapan pada malam ini. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya kasihi kawan Presiden Keadilan, rangkap Presiden Pakatan Harapan dan keluarga serta semua rakan-rakan yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, kita malam ini merasa Ustaz Mahdi Akif dalam kenangan. Ustaz Muhammad Mahdi Akif, pejuang Islam dan mantan Mursyidul Am Ikhwan Muslimun, kembali ke rahmatullah di penjara akhirah pada hari Jumaat 2 Muharram 1439 Hijrah bersamaan 22 September 2017 Masihi. Rejim Tentera Jeneral Assisi melarang ziarah dan solat jenazah selain isteri almarhum Ustazah Wafa Izzat bersama anak-anak dan 4 keluarga mantan Presiden Mursi, iaitulah Presiden Mesir. Dan pemakaman diselenggara dalam waktu yang amat singkat di sekitar jam 12 malam. Berita pemergian almarhum menerobos tembok penjara Sungai Buloh setelah seminggu berlalu. Sungguh memilukan menerima makluman kehilangan sahabat dan pemimpin dalam keadaan beliau itu didera sehingga akhir hayatnya. Ia menzahirkan suasana murung menyelubungi dunia Islam dengan kerosakan, dengan kerakusan kuasa, penafian hak dan
kebebasan rakyat. Saya mula mengenali Mahdi hampir 40 tahun yang lalu, tatkala saya aktif dalam ABI dan menjadi wakil Asia Pasifik, iaitulah pertubuhan Belia Islam Sedunia, UAMI, pada akhir tahun 1976. Saya baru ketika itu dibebaskan dari tahanan ISA selama 2 tahun. Sementara Mahdi dibebaskan pada tahun 1974 setelah merengkok selama 20 tahun dalam penjara Mesir. Mahdi bertugas selaku pengarah latihan WAMI dan kami berdua menyelenggarakan latihan kepimpinan Belia Islam serantau di Dhaka, Bangladesh dan juga di Maulid, Selangor. Manhaj latihan padat sekali dengan amalan kefahaman Islam, kuliah dan senaman. Kami mula-mula akrab di Dhaka dan walaupun sosok beliau yang tegas dan begitu lantang suaranya, tetapi orangnya adalah sederhana dan bijak sekali menangani permasalahan ketika beliau menangani permasalahan. Selain beliau dan menangani permasalahan, beliau dengan berdaya dan persekitaran baru di rantau Asia, beliau cerdik merubah jadual dan menolak kuliah menepati selera dan keutamaan serantau. Dan meskipun terdapat tohmahan mengenai agenda Wahabi terhadap kami, manhaj latihan kekal inklusif dan sederhana. Saya memanfaatkan pengalaman bersama Mahdi apabila saya menyedari latihan berikutnya di Bangkok, Fiji, Australia dan lain-lain. Dalam dialog dengan ulama dan wakil Badan Islam Bangladesh, Syed Agung Wami, Dr. Abdullah Omar Nasif, Mahdi Akif dan saya menjelaskan mengenai sukatan latihan dan di kem Maucha, Dhaka, Bangladesh. Mahdi kembali dalam pimpinan Ikhwan Al-Muslimun Mesir, meningkat sebagai timbalan Mursyidul Am setelah berpulangnya Ustaz Mustafa Masyhur Karahmatullah, dan selanjutnya Mursyidul Am menggantikan Syekh Ma'mun Al-Hudaibi. Saya dan Mahdi Akif, ketika saya berada dalam UMNO dan kerajaan mulai 1982. Namun dalam setiap kunjungan beliau ke Malaysia, termasuk menghadiri Muktamar PAS dan pertemuan dengan Tuan Guru Nyi Abdul Aziz, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dan almarhum Ustaz Yahya Osman, beliau akan menemui keluarga di rumah saya atau di pejabat rektor Universiti Islam Antarabangsa Abdul Hamid Abu Sulaiman. Dalam 2 kunjungan rasmi saya ke Mesir, pihak keselamatan ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil mukhabarah ini special branch, ya, tidak mengizinkan pertemuan dengannya, dan pernah pada satu ketika saya menyebut kepada Yusuf Wali, Menteri Pertanian Mesir,
dan kemudian speaker parlimen Mesir di Kairo, Presiden Hosni Mubarak berkata bahwa Mahdi Akif ni nampaknya sederhana di luar di peringkat antarabangsa, tetapi Mahdi Akif ini adalah militan mengambil jalur keras di dalam negaranya sendiri, iaitu Mesir. Saya dan Azizah dengan Ustaz Mahdi adalah dalam rangka sahabat dan keluarga. Jawapan Yusuf, respons beliau menolak dengan menyatakan Mahdi itu sederhana di luar negara tetapi perosak dan pelampau di Mesir. Kalimat yang lazim digunakan untuk menjustifikasikan rejim zalim dan rasuah. Pada tahun 2010, saya ke Mesir kerana sebagai ketua pembangkang untuk menyampaikan ucap utama dalam persidangan Liberal International di Kairo. Dan pada keesokan harinya, saya ke kediaman Mahdi. Mahdi yang telah menyambutnya, menyambut Datuk Seri Anwar dari dekat. Mahdi bersama dengan beberapa pemimpin Ikhwan Al-Muslimun, termasuklah Mursi, Syekh Taha Jabir Al-Alwani Al-Marhum, dan menghubungi beliau mengenai keluarga saya dan mengikuti ucap utama saya di sidang Liberal International, dan menghargai pendekatan saya kerana menjelaskan keperluan perjuangan kebebasan dan demokrasi di dunia Islam. Tetapi Mahdi tetap menghormati aktiviti agama dan budaya. Maksudnya, aktiviti Datuk Seri Anwar yang kekal dalam bidang kegiatan Islam walaupun berjuang atas nama sebagai seorang demokrat muslim dan membicarakan persoalan kebebasan. Sosok pribadinya matang dan berhemah manakala pertemuan-pertemuan yang berlaku. Saya selaku ketua pembangkang dapat dirasakan bagaimana beliau memahami tentang posisi saya, termasuklah antaranya ialah saya mempunyai hubungan yang rapat dengan salah seorang tokoh pembangkang yang terkenal di Mesir pada waktu itu yang bernama Ayman Nur, yang dianggap berani menentang Presiden Mubarak. Mufti Mesir Ali Gum'ah yang saya temui di sebelah pagi, disebutnya tugas berat meluluskan keterlanjuran dalam negara. Tetapi saya dipahamkan bahawa Mufti Ali Gum'ah kini mempunyai pandangan yang berbeda dengan Yusuf Al-Qadawi. Menyinggung rakan saya seorang lagi ialah Profesor Dr. Sa'aduddin Ibrahim, adalah tokoh sosiologi yang terkenal daripada Universiti Kairo yang banyak menulis dalam makalah-makalah di peringkat antarabangsa yang berpengalaman yang tinggal di Doha. Mahdi menghargai keakraban hubungan ini demi untuk kepentingan antarabangsa, termasuklah demi untuk kepentingan perjuangan di Mesir. Jadi Mahdi yang saya muliakan berbeda sekali dengan kecaman yang sering dilemparkan oleh penguasa atau komentar-komentar daripada Barat terhadap Ikhwanul Muslim.
Mehdi sedar akan keputusan Abim untuk tidak berbaiat dengan jamaah Ikhwan Muslimun yang saya dan Ustaz Fadil Noh, Timbalan Presiden Abim, sampaikan kepada almarhum Ustaz Umar Talmasani, seorang lagi Mursyidul Am Ikhwan, dan Ustaz Mustafa Masyhur di Kairo pada akhir tahun 1977. Namun ia tidak menjejaskan keakraban hubungan kami. Sedang beberapa tahun kemudian, manakala di soal saya menjelaskan kepada beliau mengenai keselarasan ruh perjuangan tetapi ketara perbedaan iklim politik dan budaya, kemajemukan masyarakat Malaysia dan pergeseran politik yang lebih sederhana menurut kaedah dan pendekatan yang berbeda. Saya terpegun kerana hujah Mahdi yang mantap mengupas Al-Quran, pengalaman sirah dan kenyataan politik untuk menghormati perbedaan pendekatan. Tetapi dengan tegur memesan supaya kekal yakin dan tegakkan Islam yang murni dan menjaga kemaslahatan rakyat. Meskipun menerima desakan untuk terus menarajui Ikhwanul Muslimun, beliau ketika umur beliau sudah pun meningkat 80 tahun, beliau mengambil usaha berundur bagi memberi ruang kepada pimpinan muda. Politik Mesir berpola dengan beberapa dengan politik Mesir bergolak dengan kebanyakan rakyat yang menentang rejim Husni Mubarak dan terkenal dengan Thawrah Syabi ataupun Revolusi Rakyat menggunakan ungkapan Sheikh Yusuf Al-Qadawi pada awal tahun 2011. Presiden Mursi yang dipilih rakyat digulingkan melalui kudeta tentera Mesir. Ya. Dan berulanglah kisah pembantaian rakyat dan Mursi dan Mahdi serta ribuan rakyat disumbat ke dalam penjara. Ramai penganalisa politik yang melakar kekhususan sistem yang biasa dengan budaya feudal, kepatuhan kepada pemerintahan. Firaun selama ribuan tahun, Mahdi pernah membantah dengan membaca sepotong ayat Al-Quran, Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, kemenangan daripada Allah dan tidak lama lagi akan dibuka kemenangan dan beri berita gembira kepada orang-orang mukmin. Isteri tercinta beliau mengucapkan kalimat akhir sebelum jenazah disemadikan, meninggallah suamiku tercinta, mat ya habibi, Arabik mat ya habibi, matilah matilah suamiku yang dicintai, sebagaimana wafatnya pendahulumu Ustaz Hasan Al-Banna. Semoga rahmat Allah tercurah ke atasmu. Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sampaikan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah.